Halo Sobat Sopi Liga 1, saya sekarang berada di Malang, tepatnya di Stadion Kanjuruhan Malang. Saat ini ada pertandingan yang cukup prestisius di kasta tertinggi sepak bola nasional, yakni Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Ada satu fakta menarik kalau kita melihat bagaimana persiapan panitia pelaksana ketika menggelar pertandingan yang dianggap syarat gengsi dan tensi tinggi ini. Kita tahu bahwa sebelumnya banyak sekali pemberitaan bahwa laga ini akan dihadiri banyak supporter di Jubeli, bahkan intensitas untuk terjadinya kerusuhan akan mungkin terjadi. Ternyata pemirsa, yang terjadi sampai dengan sekitar 30 menit jelang kick-off, tidak ada indikasi ke arah sana. Kebetulan saya tadi besok bersama tim Persebaya, artinya saya bergabung ketika Persebaya keluar dari hotel, kemudian harus menaiki barakuda atau rantai sampai dengan stadion. Ternyata tidak ada satu indikasi pun yang mengarah pada kerusuhan. Bahkan saya melihat supporter Aremania jauh ini bisa dikatakan sangat welcome terkait laga ini. Mudah-mudahan ini fakta yang menjadi sinyal yang positif buat sepak bola nasional. Ketika ada satu pertandingan dengan indikasi yang sangat tinggi, intensitasnya sangat tinggi, risiko tinggi, ternyata dari laga ini tidak ada satupun yang mengindikasikan akan terjadinya satu kerusuhan atau friksi antar supporter.